FIFA baru saja merilis ranking sepak bola terbaru pada tanggal 23 Desember 2021. Dalam rilisannya tersebut, Belgia masih kokoh di ranking pertama, diikuti oleh Brazil dan Prancis pada ranking kedua dan ketiga. Di wilayah Asia sendiri, Iran masih berada di urutan pertama atau urutan 21 dunia, dan diikuti oleh Jepang serta Korea Selatan di urutan kedua dan ketiga. Sedangkan pada wilayah Asia Tenggara masih dipuncaki oleh Vietnam dan Thailand serta Filipina di posisi pertama, kedua, dan ketiga. Indonesia sendiri setelah berhasil melaju ke partai final Piala AFF, peringkat FIFA Indonesia kembali naik. Hal ini dapat dilihat pada tabel peringkat yang baru saja dirilis oleh FIFA pada tanggal 23 Desember 2021 kemarin. Indonesia berhasil naik ke peringkat 164 setelah sebelumnya berada di peringkat 166. Ini tentu menjadi suatu prestasi bagi Indonesia yang sedang membangun kembali pondasi sepak bolanya dengan target untuk melaju ke Piala Asia. Indonesia dengan pemain mudanya yang mereka miliki sekarang bukanlah hal yang mustahil untuk timnas Indonesia akan menjadi salah satu poros kekuatan utama di wilayah ASEAN dalam beberapa tahun ke depan.